masuk kepada zikir lisan, yaitu memajamkan kedua mata, membaca la ilaha illallah. Kalau bisa mengingatkan maknanya, tidak ada Tuhan yang bujur hanya Allah. Tidak ada Tuhan yang bujur kecuali Allah. Lain pada Allah salah. Muntung la ilaha illallah, hati ingat nang bujur Allah. Muntung la ilaha illallah, hatinya nang bujur adalah Allah. Kalau bisa, kalau kada bisa, muntung barang membaca la ilaha illallah bujur-bujur bacaannya. La ilaha illallah bacaannya bujur-bujur. La panjang, ila panjang, ha handap, illallah tebal, lo. Jangan kesalah membaca. La ilaha illallah, la ilaha, ha panjang kada ada. Itu salah. Mbah Habib anu pengajar rajin berzikir jar, hanya tu panjang. Nah, jangan menyambati urang. Habib ke siapa apabila salah tetap kada bujur. Jangan diturut nang salah. La ilaha illallah. Namun ada yang membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, jangan dituruti. Itu salah. Apang guru anu jar tuhala bisidin jar, maka itu membaca jangan bersesambatan. Guru apakah apabila salah tetap pada bujur, jangan diturut. Nang kita turut nang bujur, nang kita jauhi nang salah. Oleh sebab itu belajarlah cara membaca huruf karam. Nang panjang-panjang, nang handap-handap, nang tafkhim atau tebal, yaitu Allah tebal, tetap tebal. Nang kada tebal, yaitu tipis, seperti lillah, lillahi, itu lillah tipis. Kalau Allah itu tebal, jadi tipis tebal. La panjang, ila panjang, ha handap, illallah tebal. Jangan nang tebal ditipiskan, nang handap dipanjangkan. Seperti la ilaha illallah. Jadi bacaannya pun belajar sekira jangan salah. Pajamkan dua mata, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di dalam hati kalau bisa, tidak ada Tuhan yang bujur kecuali Allah. Lamun sudah hendak tiga aja, buka mata keduanya, ditutup dengan Muhammadur Rasulullah atau Sayyiduna Muhammadur Rasulullah, itu penutupnya. Itu ngarannya talqin zikir. Rasulullah melajari Sayyidina Ali dengan talqin zikir. Disuruh Sayyidina Ali memajamkan kedua mata, Rasulullah pun memajamkan dua mata. Rasulullah menyuruh Sayyidina Ali mendengarkan, Rasulullah membaca tiga kali berturut-turut. Sudah itu
Lalu Sayyidina Ali disuruh membaca berturut-turut 3 kali dengan memajamkan 2 mata. Ujar ulama, sugiannya ditutup dengan Sayyidina Muhammadur Rasulullah, penghabisannya. Jadi ijazah talqin zikir Abah sampaikan kepada semua anak Abah hari ini dengan sebagaimana Rasulullah mengajari Sayyidina Ali. Jadi mari kita sama-sama memajamkan 2 mata kita dan anak Abah mendengarkan. Abah membaca serongonan 3 kali berturut-turut, kemudian serempak anak Abah membaca 3 kali berturut-turut sambil pejam mata, Abah mendengarkan. Kemudian ditutup sama-sama dengan Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Kita mulai. Pajamkan 2 mata. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu talqin zikir. Waktu ikam berzikir kena amalakan bapajang sekurangnya 3 kali. Amun ikam handak 10, ya 10, tapi bapajang mata. Amun handak 50, handak 100. Nah, kan kita rajin ada kalau minta betahlil aja. Nah, jadi baik nang bakapala tahlilnya, baik nang umpat, sama-sama bepajam mata. Nah, membuka matanya sesudah tuntung. Dan waktu membaca Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.